Assalamualaikum. Selalu sehat dan tetap semangatnya. Pagi ini di sini cuacanya cerah. Matahari bersinar. Ini big cherry. Nih, dia kalau ini belum begitu matang. Kalau matang itu merah sekali. Cuma selalu keduluan burung. Buahnya ini sebesar kira-kira sama seperti ceri yang ya ceri yang normalnya itu. Ini buahnya berbuah terus. Ada terus buahnya. Tapi rasanya ya ini tidak begitu manis. Tidak manis boleh dibilang. Tapi untuk hiasan atau topping kue-kue gitu bagus juga. Nah, ini biasanya sebentar lagi sudah hilang nih buah-buahnya ini. Ini burung-burung suka banget dengan buah ini. Hari ini Uti mau ambil beberapa buah. Tapi sebelumnya kita lihat tanaman sayuran dulu ya. Ini pare. Parenya udah mulai tinggi, sudah mulai naik. Walaupun belum kelihatan bunga. Ini ada okra. Ini cabe-cabenya, ini cabe rawit yang hijau. Ini buahnya udah pernah dipanen berapa kali. Masih ada. Cuma nggak kelihatan karena warnanya hijau. Lihat jagung dulu yuk di sana. Jagung dalam pot. Nih, jambunya kalau ini jambu madu deli hijau udah tinggal segini. Ini jambu-jambu yang di pot, jambu lagi. Jagung yang di pot sudah muncul buahnya. Buahnya sudah muncul. Pertumbuhannya bagus. Ya, dia rekomendasilah kalau mau nanam ini. Ini potnya pot yang segini aja nih. Ukurannya tidak terlalu besar. Nah, tinggal kita lihat nanti hasilnya apakah buahnya ini penuh atau bolong-bolong. Apa sih istilahnya ompong ini. Ini tinggal kita nunggu waktu. Ini buncis-buncis juga bagus pertumbuhannya, bunganya banyak. Mudah-mudahan nanti buahnya juga banyak, bakal banyak buahnya. Dan ini ada tomat cherry di sini. Ini merah, tapi nanti putih ambilnya beberapa hari lagi biar tambah merah merona gitu. Buahnya banyak nih tomat cherry. Ini ada timun baby. Tapi bunganya banyak. Sepertinya bunga jantan ini yang banyak. Karena belum kelihatan buahnya. Kita ambil itu ya. Black sapote. Udah ada yang mateng di atas. Takutnya keburu jatuh. Tuh. Itu dia sudah mateng, tinggal kita ambil cari tangga dulu. Nanti abis ini kita ambil buah yang lain.
udah keluar ini apa namanya kita ambil jambu citra di samping sini, masih ada lagi buahnya tuh yang itu. Ini sore ya, tadi pembukaannya videonya pagi, terus hujan lebat disambung sore lagi. Jadi mataharinya dari sana tuh. Dari sana matahari. Kalau pagi kan dari depan situ. Ini dia. Ini sudah mateng. Sudah mateng, udah tua. Nih, udah mulai retak-retak. Insya Allah ini manis. Satu gerombol ini buahnya banyak nih. Ini masih kecil, tapi sepertinya ini udah ini juga. Udah tua juga. Udah bisa diambil. Kalian yang di bawah ini. Oh sudah ini. Bisa juga dimakan. Wah, isinya berapa ini? Satu renteng. Ada yang dimakan burung juga. Lumayan. Ini mau ke bawah lagi. Kebetulan Uti punya bumbu rujak, mau lihat jambu Jamaika. Apa? Mau makan apa hari ini? Mau makan buah enggak? Mau lihat Jamaika? Mudah-mudahan enggak dimakan monyet nih, enggak diambil monyet di sini. Ini dia. Waduh, ada enggak ya? Wah, ini udah dimakan. Apa ini? Makan burung. Masih agak-agak asem nih kalau yang gini. Ntar kita cari yang lumayan, yang agak ini biar enggak asem kali. Enggak ada ya? Enggak ada yang hitam kali. Hitam kali. Maksudnya yang udah. Kita cari-cari dulu. Oh, tapi yang gini juga enggak apa-apa nah. Ini orang tak rujak kan asem-asem dikit enggak apa-apa. Ini satu.
satu lagi. Itu ada yang lumayan tuh, warnanya udah gelap. Ambil itu dulu. Ini ada satu. Wah, kebawa yang. Ya, yang ini pun terbawa. Ya wis lah. Minta bebek nih tuh. Ini lumayan. Ya. Itu di atas ada lagi. Yang atas itu juga ada, tapi segerombolan. Ya Allah. Asam-asam dikit. Asam tapi segar. Cukup enggak ya? Oh, itu ada satu lagi. Oh, tempat. Dapat. Tambah ini satu lagi ada. Oh, dua ini. Lumayan. Lumayan dapat banyak. Ini juga udah nih. Ini dapat segini hari ini. Lumayan. Terima kasih sudah menonton. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum. Ini ada satu lagi tinggal. Gimana bawanya nih ya? Sudah. Kalian udah dikasih tadi ya.